Di Yogyakarta, 20 aktivis yang tergabung dalam AFJ melangsungkan aksi di 0KM Yogyakarta. Aktivis mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor hewan hidup guna mengakhiri penderitaan hewan dan melestarikan lingkungan. 4 orang aktivis masing-masing memegang TV atau laptop yang menampilkan penderitaan hewan selama perjalanan impor dan ekspor. Aktivis lainnya memegang poster dan banner berisi kecaman terhadap praktik kejam ini. Tak hanya itu, mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penderitaan hewan hidup dalam perjalanan impor. Hewan-hewan ini dianggap sebagai bukan makhluk hidup, kan? Mereka dianggap sebagai objek, sebagai benda yang hanya ditandai dengan nomor aja, 1, 2, 3 dan seterusnya. Padahal mereka adalah masing-masing individu yang memiliki rasa kayak kita. Mereka tuh sentient beings atau makhluk yang bisa merasa. Mereka bisa merasakan senang dan termasuk rasa sakit juga gitu. Jadi ketika mereka diekspor ataupun diimpor, mereka juga bisa merasakan rasa sakit, rasa apapun itu yang menyakitkan ataupun yang menyenangkan di luar sana.